Kembali lagi di channel YouTube dan di Kawisun di channel. Nah teman-teman, hari ini waktunya kami sekeluarga kecuali Keke, karena Keke ada kesibukan di Cinong, jadi Keke tidak bisa kesini teman-teman. Jadi hari ini kita semua akan memakan masakan yang sudah saya buat, yaitu ada burasa, kalio bebek, dan lauk pauk lainnya. Sebelumnya kami beserta keluarga yang ada di Cina mengucapkan selamat hari Lebaran Idul Adha. Jadi kami tidak ada baju baru teman-teman, jadi kami pakai baju yang ada saja. Ini kemejanya Wesun, kemeja lama, terus bajuku juga baju lama. Sudah beberapa kali juga teman-teman sudah lihat di video-video kami. Walaupun baju lama, tapi alhamdulillah tetap nyaman teman-teman. Sekarang saya mau langsung persiapkan semua masakan yang sudah saya masak di luar, karena kami mau makan bersamanya itu di luar. Ayo. Wesun, aku jalan kok. Kita akan makan di sini teman-teman. Wesun ikut membantu karena ini juga hari Lebaran untuk dia teman-teman. Wow, ada yang pakai baju baru Dia hanya dia yang pakai baju baru teman-teman. Wow, baju baru Ganteng ada orang ganteng Malu dibilang ganteng. Malu sekali. Ini burasanya pas banget, tadi saya sudah cicipi satu lantaran saya ingin sekali teman-teman, dan rasanya enak seperti burasa pada umumnya. Ini lauknya simple, hanya segini karena mama tidak mau banyak-banyak, katanya segitu saja cukup. Sebenarnya tadi saya mau rebus telur, terus saya mau bikin ayam opor, tapi kata mama begitu saja, takutnya nanti tidak habis teman-teman. Untuk pelengkap kita mau belah semangka. Wow, bagus. Segar sekali. Penyang. Penyang, cingang sih, nah. Penyang sudah makan teman-teman. Tadi kita panggil juga keluarga yang ada di desa. Tapi keluarga yang ada di desa katanya mereka sudah masak. Oh, yang saya ingin mau sayang kue. Mana nak kacang? Mana? Nanti aku sihkan aku tau. Tapi ni hau 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 lah ya. Ayo. Wah, saat yang ditunggu-tunggu kita makan malam juga teman-teman. Ada bebek. Teman-teman, kami sudah mau makan bersama. Halo. Bisa coba. Ini sepan.
Ayo kita lihat cara mama papa membuka burasanya. Ning ge de guan lian jiao sheng de. Zhe guan lian a. Zhe hao qiao, hao xiang ei. Wa kata mama wangi, teman-teman. Zhe ge shi fan. Hao xiang ei. Dui. Mei shi wo le wa. Zhe ge ba ma. Xie xie zhu nan nan. Hao xia. Dang. 这个是叫 Indonesia 是呀 是呀 这个我叫 Indonesia 对这个是给你煮起的啊是吧对这是本来的名字是什么的北洋色可以吗好吃哇我觉得北洋很好吃 Jadi beginilah suasana lebaranku, saya senang sekali. Saya juga enggak boleh cerita dia ini ke cowok dia enggak boleh cara. Hao zhe ma? Hao zhe. Wah, kata Penyang nanti kalau ada bebek dia mau suruh saya yang masak. Zhao zhe mo ni ge ni. Mao wa zai guo. Fan, zhe ge fan. Lai ge ta lai. Penyang se yi xia. Kita nenek nak. Kita nenek. Ah, terima kasih. Kasih seri nenek lagi. Kau itu kan dia kerja. Kita tu nenek. Terlihat reaksi penyang teman-teman. Hao zhe, zhen de hao zhe, hao hao zhe. Wah. Kau semua ada sendiri. Mi. Ini ini sih sudah sama. Ini sih sudah. <笑>那水性命啊，那是。好奇一圈了，我们这里感觉到好啊，好奇怪哟。要不要玩？不要玩，就这样吃了。爸，你要经常吃吗？我只是吃大米，就拿这个包住。大果墨汁，你要是我自己，好吃。我给他分享一下。 妈妈要做，不要把这个搞脏了，好不好？你们那里也有，这个饭饭条也包这个饭呢。过年就要弄这个，过年就要弄这个。三哥过来吃饭了吗？好，三毛厉害，接下来吃个卤鸭肝嘛哈。你们那里也有，这个饭饭条也包这个饭呢。过年就要弄这个。三哥过来吃饭了吗？好，三毛厉害，接下来吃个卤鸭肝嘛哈。你们那里也有，这个饭饭条也包这个饭呢。过年就要弄这个。三哥过来吃饭了吗？好，三毛厉害，接下来吃个卤鸭肝嘛哈。你们那里也有，这个饭饭条也包这个饭呢。过年就要弄这个。三哥过来吃饭了吗？好，三毛厉害，接下来吃个卤鸭肝嘛哈。你们那里也有，这个饭饭条也包这个饭呢。过年就要弄这个。三哥过来吃饭了吗？好
ini untuk sengko. Apa nih tante? Apa siapa deh? Ini Sunin yang bungkus teman-teman, jadi dia agak tipis. Nono, nono tante jalan cuy. Mau coba kalau? Kau tak tahu cuci ni kau cah? Saya mau tangguh jauh. Mau cah, kau tangguh, tangguh jauh cah. Tangguh jauh sih mau kah? Kau mian mian. Lepas ha. Wah, kau sih dek wah. Nak kau cah, kau cah. 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 点你也吃饭，你也吃饭的。这这里的这羊肉在那，这太多，这个真看得到。吃西瓜吧，吃西瓜。西瓜，这咋个老婆吃西瓜 ？Teman-teman kami sudah mau makan, saya coba langsung. Teh lah, ini sendiri canggung lagi. Oh enak teman-teman. Papa sama. Papa yo pang pang dong. Ah. Papa. 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 Papa.
Ini dia yang besar. Teman-teman, Mama sudah selesai makan. Yang makan tinggal kami. Teman-teman, ini kita bawakan untuk Enya. Ibu khusus untuk Enyang karena Enyang tidak bisa datang ke sini, teman-teman. Mama, Teman-teman, tadi burasanya ini saya sudah makan sekitar mungkin hampir 10 burasa lantaran enaknya. Weshun, Tengku sudah makan berapa? Sudah makan 3. Wow, Weshun sudah makan 3, teman-teman. Padahal dia itu tidak bisa makan banyak, tapi tidak tahu kenapa ini burasa dia makan banyak. Terus di sini anak-anak, 2 orang Sunin dan juga Sinin, mereka suka sekali, teman-teman. Dan burasa aku tinggal segini. Ada juga dibawakan untuk Enyang. Enyang dibawakan kalio bebek dan juga dibawakan burasa. Wah, teman-teman, yang tadinya saya itu tidak suka makan bebek karena di kalio seperti ini, jadi saya makan banyak. Enak sekali. Bebeknya tidak amis sama sekali, enak. Teman-teman, burasanya sudah habis total, ini tinggal pembungkusnya saja. Tadi sudah dibagi-bagi karena keluarga suka banget saya lihat, teman-teman. Jadi kita bagi-bagi sampai habis. Tuh. Senang sekali karena semua masakanku itu habis, ludes. Oh, papa. Papa mau mencuci lah, oh. Sandi, bentar, papa. Papa, saya ini sangsi, oh. Leju susi ya, papa. Meisung, wa shishya. Ah, tuh.
Papa Ju Jason nih sourcing kita sudah mau pergi teman-teman. Ini apa sanggo? Itu ya. Teman-teman, jadi kita sudah mau pergi ke Cina. Senyang en penyang ya cuy tuku teh sangko. Karena kukunya papa meninggal di kecamatan teman-teman. Barusan tadi sore mereka menelpon. Jadi penyang dan senyang mau ikut bersama kami pulang ke Cina. Ayo. Banyak sekali kupu-kupu Ini kita sudah di mobil teman-teman. Mama dan yang lainnya menunggu di depan rumahnya Penyang. Banyak sekali orang teman-teman, kita lihat apakah pas. Teh ayo ya cuy. Pupu ni suning suning. Ya sih ni, aku ini tuh sih sih mudah. Ni kau ni siapa sih? Enyang sama. Fan. Hati. Hati. Kata Enyang enak, bu rasanya teman-teman. Sudah sampai di Enyang. Yo yazi, Enyang, tengah tu sih yazi. Yazi tengah muda ni. Tengah Enyang tu. Ah, tu semua tu, mereka pernah. Enyang. Tengah muda ni. Mau cuci. Yau terbang ah. Yau terbang eh. Kasihan Enyang belum makan. Enyang baru pulang dari kebun teman-teman, kasihan sekali malam-malam begini baru pulang. Belum makan. Kalian mama katanya mau di sini dulu kumpul karena mereka mau merencanakan besok berangkatnya itu jam berapa ke kecamatan. Sekarang mari kita pulang. Yang di belakang tinggal ada Sunin tuh. Dia mabuk katanya teman-teman karena banyak orang di mobil. Sedikit mertua kayak mama teman-teman. Ini
就见面说，就是见面就帮我介绍啊，就见面就要刮痧，对对对对，那么我就知道了，我就没有力气了，是不是？那一次我等着我死的。我今天我也不知道你们过年呢，要是我知道你过年了，我就很。我跟妈妈介绍了，妈妈就。要是我就炒菠菜，我你看，我就炒鸭、鸡、鱼，我就卖虾。我说那个呀，今天你们印度尼西亚今天过年呢，我炒很多菜给你过年呢，好不好？嗯，明年你早给我说两天。好。要是你印度尼西亚过年要。